نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله سننتياس كتاب الشكر Allah الله سبحانه وتعالى atas nikmat-nikmatnya yang Allah terus curahkan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan dari kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah dan Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama duduk mengkaji mempelajari salim Rosah di tengah-tengah kita yang mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan memulai dari risalah baru sehubungan tentang masalah akidah dan tauhid. Ya Setelah kita mempelajari sebelumnya dari Risalah Al-Usul As-Sitta, ya, enam pokok yang mendasar di dalam agama, maka ini kita lanjutkan dengan pembahasan yang sangat penting juga terkait tentang masalah akidah. Ya, masalah tauhid. Pembahasan tentang apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Hanya risalah yang kita baca ini, ya, pelajaran-pelajaran akidah yang dipetik, ya, yang diambil pelajaran melalui sirah atau perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nama risalah ini adalah Sittatu Mawadi Minas Sirah. Enam pelajaran akidah ya enam tempat dari pelajaran akidah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan risalah ini ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Al An-Najdi Al alaihi rahmatullah. Baik. Sebelum kita membaca dari risalah ini perlu kita tahu bahwa mempelajari ilmu sirah ya itu merupakan sebuah ilmu yang sangat penting untuk diketahui. Bagaimana tidak karena dimaklumi seorang muslim ya, mereka diwajibkan untuk mengetahui dari jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tanpa seseorang belajar dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan beliau di dalam Islam. Bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya kepada orang-orang tanpa kita mengetahui ini ya maka apa namanya mungkin saja kita tidak tahu apa hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Paling tidak saya sebutkan di sini ada dua faedah penting di dalam mempelajari sirah Ya perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ya banyak sekali dan dimaklumi di tempat ini ada juga pelajaran siroh ya ada pelajaran siroh diantara faedah ya dari mempelajari siroh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dengan mempelajari sirah dia akan diingatkan tentang hakikat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tahu apa hakikat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang apalagi di masa sekarang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengaku cinta kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, tapi ketika ditanya, ya apakah kamu sudah pernah belajar sirah? bagaimana perjalanan hidup Nabi shallallahu alaihi wasallam, mereka jawab tidak. ya bagaimana caranya, ya kalian merasa memahami, merasa mencintai Nabi shallallahu alaihi wasallam, sementara masa-masa hidupnya saja kalian tidak mengetahui, ya. Ini termasuk faedah pokok di dalam mengetahui pembahasan ini, ya. Agar seseorang tahu hakikat agama yang dibawa oleh Nabi Sallam. Yang kedua, ya, ada mungkin dua saja yang saya petik faedah dari pelajaran ini, yaitu dengan mempelajari sirah, seorang akan mengenal ya, siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengenal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah pernah belajar ya salah satu usul tiga landasan pokok di dalam beragama atau tiga pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur. Ya, salah satu dari tiga itu adalah apa? Man nabiyuk yang akan ditanyakan di alam kubur adalah siapa nabimu? Ya, yeah. Ini akan ditanyakan di alam kubur siapa nabimu. Dan pada hari kiamat juga akan ditanyakan seperti itu. Wa yauma yunadihim wa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Ya, pada hari kiamat mereka akan dipanggil. Akan ditanyai bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul. Berarti kalau begitu, di dalam mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi sallam itu ada ad apa namanya ada sisi yang wajib ya yang seorang harus mengetahuinya ya paling tidak dua hal ini ya mengetahui hakikat agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan yang kedua mengenal ya siapa Nabi Muhammad SAW? Wa Alaihi Wasallam karena ini adalah sebuah kewajiban mengenal dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam dan subhanallah, risalah ini, Sittatul Mawadi Minas Sirah, itu disebutkan ya dalam kitab uh, ad Il Ajwibati an Najdiyah yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al Qasim Al Hambali an -najidiyah". ya apa namanya uh, ini, ini banyaknya ada belasan jilid ya risalah al usul atau risalah Sittatul Mawadi disebutkan di dalam kitab ini di dalam Ad-Durrul Saniyah itu di sela-sela pembahasan beliau membahas tentang faedah mempelajari sirah. Ya. Beliau silipkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beliau silipkan di tengah-tengah pembahasannya membahas tentang faedah sirah beliau silipkan risalah ini yaitu Sittatul Mawadi minas sirah. Baik. Kemudian kita masuk ya dari mukaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ ال... شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه امين. تامل رحمك الله ستة مواضيع من ال... من السيرة وافهمها فهما حسنا. لعل الله ان يفهمك أي يفهمك, أي يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي الموضع الأول قصة نزول الوحي وفيها أن أول آيات أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك وأجلها عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونها ليقربونا إلى الله زُلفَى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال تعالى وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آيات أرسله الله بها فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك فيا بشراك خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات من الصلوات الخمس ولم تفرد إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حسار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة طيب ما شاء الله جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa afaan. Amin. Paul ucapan ini ya, itu bukan ucapan dari Syekh ya. Bukan ucapan dari Syekh. Ini ucapan dari apa namanya? orang yang mengambil riwayat dari Syekh terkait tentang buku ini. Makanya di durus saniya langsung disebutkan Ta'ammalur rahimakallah. Baik, jadi Syekh rahimahullahu taala berkata setelah memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan basmalah, pembahasan yang sudah sering lewat ya. Ya. Para ulama rahimahumullahu taala mereka selalu memulai tulisan-tulisannya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena mencontoh kepada Al-Quranul Al Karim. Di mana pada setiap surah dalam Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali pada surah At-Taubah. Demikian pula mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimaklumi bahawa risalah ataupun surat Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin menulis surat, maka beliau selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, contoh yang paling sering kita dengarkan, contoh di dalam sahih al-Bukhari di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menulis surat eh, surat kepada pembesar Romawi, Azimir Rum, maka isi dari surat tersebut ya bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ya dengan menyebut nama Allah dari Muhammad ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya dan hal ini adalah suatu yang berjalan ya di kalangan para ulama dari masa ke masa Taib kata Syekh rahimahullahu taala Ta'ammal rahimakallah sittata mawadi' minas sirah. Perhatikanlah. Ini dari kebiasaan penulis ya. ya jadi kalau beliau selalu mengawali risalahnya dengan i'lam, ta'ammal. Itu apa? Itu ada maksudnya, ada tujuannya. Ya, supaya orang yang membaca buku, buku dari beliau, atau orang yang mendengarkan, ya, itu harus punya perhatian. Ya. Harus punya perhatian. Karena dimaklumi ilmu syar'i itu ya, ilmu itu akan tertanam pada diri seseorang ketika dia punya perhatian di dalam mengambil ilmu. Ya, oleh karena itu dalam sebagian as-salaf mengatakan awal kali kita belajar ilmu adalah asma itu memasang pendengaran ya atau bisa dikatakan menulis ya awal dari menuntut ilmu setelah itu diyakini diamalkan dan didakwahkan jadi ya, sini katakan Ta'malur Ta rahimakallah semoga Allah perhatikanlah ya semoga Allah merahmatimu ya jadi beliau juga apa namanya mendoakan rahmat kepada orang-orang yang membaca dari risalah ini. Dan ini dari akhlak yang mulia dari seorang guru. Ya, senantiasa mendoakan dari murid-muridnya. Ya, senantiasa mendoakan dari murid-muridnya. Ta'mal rahimakallah minas sirah. Perhatikanlah enam tempat Ya, 6 pelajaran dari siro Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, maksudnya di sini 6 pelajaran yaitu beliau fokus pada pelajaran akidah saja. Ya. Jadi penyebutan 6 di sini beliau akan sebutkan ya, di antara pelajaran di dalam siro Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mengenal 6 pelajaran akidah. Ya, pelajaran tauhid. Ya, yang terkandung di dalamnya. Ya, karena sudah kita sebutkan tadi bahwa kalau kita mau baca faedah-faedah mempelajari sirah banyak sekali ya, banyak sekali. Ya. Wa fahman hasanan. Dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. Ya, pemahaman yang bagus. Ya terdapat tambih bahwa pentingnya seorang tolibul il penuntut ilmu itu punya pemahaman yang baik ya bukan punya kecerdasan beda ya banyak orang cerdas tapi dia tidak paham bisa dipahami banyak orang cerdas tapi dia tidak paham ya antum tahu kisah orang khawarij dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian wahai para sahabat para sahabatku merasa rendah ya dibandingkan dengan sholat mereka bacaan Al-Quran mereka ya mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran ini menunjukkan mereka cerdas ya tapi apa kata Nabi Shallallahu tentang orang-orang khawarij? Ya Al Quran, walakin la yujawizu hanajirahum au taraqiyahum. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Pandai lisannya membaca Al-Quran. Cerdas. Tapi Al-Quran itu tidak melewati dari kerongkongan mereka. Maksudnya tidak masuk ke dalam hatinya. Dia tidak memahami. Ya. Dia tidak apa? Dia tidak memahami. Jadi sini beliau tambih. Ya. Wafhamha fahman hasana. Pahamilah ilmu ini dengan pemahaman yang baik. Ya. Banyak orang cerdas hafal Al-Quran, hafal ini, hafal hadis ini, suai Bukhari, suai Muslim. Ya. Bahkan ada orang tahu Al-Quran itu letak-letaknya di mana. Tapi terkadang masalah dari siapa? Dari sisi pemahamannya. Mereka memahami Al-Quran terkadang dari hawa nafsunya sendiri. Ya, maka perlu yang namanya apa? Pemahaman. Ya, perlu yang namanya apa? Pemahaman. Ya, walaupun kecerdasan perlu. Ya. Kecerdasan hal yang diperlukan. Tapi yang terpenting dari itu adalah memahami ya ilmu itu sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya, sebagaimana dari datang dari sumbernya. Ya. Dari Al-Qur'an ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini dikatakan perhatikanlah Semoga Allah merahmatimu. Ada enam pelajaran akidah di dalam perjalanan hidup Nabi SAW. Alaihi Wasallam dan pahamilah dengan pemahaman yang baik. Ya, la alaillah ayyufhi maka din al ambia ililat Semoga Allah memahamkan kamu tentang hakikat agama para nabi supaya engkau mengikutinya. Ya, ini di antara faedahnya ya, Syekh sebutkan. Jadi pemaha, pahamilah enam pelajaran akidah dalam sirah ini. Semoga Allah memberimu pemahaman supaya kalian bisa mengenal apa hakikat agama ya, yang dibawa oleh para nabi supaya kalian mengikutinya. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar memahami. Minta untuk apa? Diikuti, diamalkan. Iya supaya juga engkau mau memahami ya agama orang-orang musyrikin supaya kalian meninggalkannya ya terdapat dalam ucapan Syekh ini bahwa seorang yang belajar itu harus mengenal dua perkara dia mengenal kebaikan untuk diamalkan dan dia mengenal kejelekan supaya dia apa jauhi tinggalkan ya bukan sekedar kebaikan saja ya disampaikan basyiran saja memberi kabar gembira saja keutamaan salat ini dan itu ya dia tidak pernah memperingatkan tentang bahaya kesyirikan ya bahaya meminta kepada penghuni kuburan ya minta pertolongan kepada penghuni lautan ya dan seterusnya dari bentuk-bentuk kesyirikan Baik, jadi saya katakan Semoga Allah memahamkan kamu dengan pemahaman yang baik agar kalian mengenal agama para nabi supaya kalian mengikutinya dan mengenal agama orang-orang musyrikin supaya kalian meninggalkannya. Fa inna aktsara karena kebanyakan orang yang mengaku beragama wa annahu wahidin dan dia mengaku bahwasanya dia dari kalangan orang-orang yang bertauhid la yafhamu sittata kama yang bagi. Dia tidak memahami enam pelajaran penting ini sebagaimana mestinya. Ya. Ya, ada orang terkadang mengaku dirinya sebagai dai, ya, mengajak kepada Islam. Ya, diberi gelar ini dan itu, mengaku dirinya sebagai orang yang bertauhid. Tapi ternyata dia tidak paham apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Ya, jangan kamu memahami hakikatnya, ditanya saja definisinya mereka tidak tahu. Ya. Makanya Syekh di sini sebelum masuk di apa namanya? isi dari risalah ini beliau langsung ingatkan. Ya. Pahami agama para nabi supaya kalian mengamalkannya, ikuti. Pahami juga agama orang musyrikin supaya kalian meninggalkannya. Karena kebanyakan orang mengaku berada di atas agama. Mengaku dia sebagai orang yang bertauhid tapi ternyata dia tidak paham apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Jelas ya? Ini mukaddimah dari penulis rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk di al-maudiul awal, tempat yang pertama dari pelajaran akidah ya yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kata beliau al-maudiul awal, tempat yang pertama Kisah nuzulil wahyi. Tentang kisah awal turunnya wahyu. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allah biha ya ayyuhal muddathir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnum tastakthir wa li rabbika fasbir. Iya. Ini yang pertama ya. Terkait tentang kisah awal kali turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada kisah tersebut kata beliau terdapat keterangan bahwasanya awal ayat yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Alaihi Wasallam untuk diangkat menjadi Rasul adalah ayat di surah Al muddathir Ya, ayat di surah Al muddathir Wahai orang-orang yang berselimut. Kum, berdirilah, ya, yeah. tegaklah, ya, yeah. faandir beri peringatan. Orab yeah. ya. baga dan terhadap Robmu maka agungkanlah. Wasia baga fatohir dan terhadap dirimu maka sucikanlah. Warujuz zafahjur, ya, Ar rujuz diantara penafsiran para ulama adalah al asnam itu berhala-berhala patung fahjur tinggalkan wala tamnun dan janganlah engkau memberi dengan maksud, dengan maksud ingin dibalas hal yang lebih banyak wali rabbika fasbir dan hendaknya engkau bersabar ini apa namanya awal kali ayat yang turun yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mungkin saya bacakan ya dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya, tentang awal kali kisah awal kali turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini belum kita sebutkan ya maksud dari Syekh. Saya di sini ingin bercerita dulu tentang bagaimana kisah awal turunnya wahyu itu. Ya, jadi sebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, awal kali diturunkannya wahyu kepada Rasulullah SAW, alaihi wasallam itu melalui mimpi yang baik, ya. Pada tidur beliau. Makaanalla yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subuh. Ya, beliau tidaklah melihat dari mimpi-mimpi itu kecuali seperti datang seperti potongan-potongan subuh. Tsumma hubbiba Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat cinta atau senang untuk apa namanya? menyendiri untuk beribadah. Dan disebutkan dalam hadis Beliau selalu menyendiri di Gua Hira. Melakukan tahannuts. Ya, tahannuts itu disebutkan dalam hadis yaitu beribadah ya di beberapa malam, ya fokus beribadah. Ini awal-awal apa? Sebelum turunnya ayat Iqra bismi Jadi, beliau akan diangkat menjadi nabi itu melalui mimpi. Dan dimaklumi ya, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, sebagaimana siapa Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi apa menyembeli Hah? putranya Ismail ya, makanya dalam ayat dikatakan apa wasad dokter ruya engkau telah membenarkan mimpimu ya taib jadi itu permulaannya setelah itu Nabi SAW Alaihi Wasallam dibuat cinta untuk selalu menyendiri beribadah. Maka tempat beliau yang beliau datangnya adalah di Gua Hiro. Sebagaimana yang kita maklumi. Ya. Maka di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah beberapa malam. Setelah itu kembali kepada keluarganya, istrinya Khadijah. Ya. Itu berulang-ulang kali. Ya setelah itu dalam hadis dikatakan Jaahul Hak wahwafi Gua Datanglah Al turunlah wahyu dalam keadaan beliau di gua Hira. Faja'ahul malak maka datang malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Faqala Iqra. Jibril berkata, "Bacalah." Ma'a Nabi Qari, kata Nabi sallallahu alaihi saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnal juhda. Maka Jibril pun memegangku, ya, merangkulku. Ya, dipegang erat-erat. Sampai beliau tidak bisa bergerak. Kemudian setelah itu Nabi diperintah lagi, bacalah. mak Nabi Qari, saya tidak bisa membaca. Setelah itu diperintah lagi, tidak bisa lagi membaca. Ya. Setelah itu ya dibacakanlah ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama rabb yang telah menciptakan, khalaqal insana min alak yang telah menciptakan manusia dari apa namanya? Dari al-alaq, itu mani Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang Maha Mulia dan seterusnya dari ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Al Alaq di awal-awal ayat. Nah, itu semenjak turunnya ayat itu di situ kata para ulama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi belum diperintah untuk apa menyampaikan dakwah belum ya baru diperintah untuk apa namanya belum diperintah untuk menyampaikan setelah kejadian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke istrinya Khadijah dalam keadaan ketakutan, gemetar karena mengalami kejadian itu. Ya, mengalami kejadian itu. Pada Khala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menemui istrinya Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Zammiluni, zammiluni." Ya, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun ya sebagai seorang istri yang berbakti kepada suaminya dia menyelimuti ya kepada suaminya hatta dhahaba anhu sampai hilang rasa takut dari Nabi Wasallam. Setelah itu Nabi SAW bercerita kepada istrinya Khadijah tentang apa yang dia alami di Gua Hira. Apa kata Nabi SAW? Lakot khosyitu ala nafsi. Saya ini sangat khawatir terhadap diriku. Takut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Khadijah? "Kalla wallah, tidak demi Allah, la yukhzika Allahu abadan." Ya. Allah tidak akan menghinakanmu. Ya, ini sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi, subhanallah. Ketika suaminya mendapat hal-hal yang menyedihkan, ya, sebagai seorang istri dia hibur suaminya. Ini akhlak dari akhlak istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran penting terhadap para perempuan. Ya, kadang-kadang ya, kita di masa ini, ya, ada masalah yang kita dapati. Tambah lagi istri rumah, ya, lebih parah lagi. Cik hmm. Dako, ya, bukan menghibur tapi malah ditambah. Akhirnya masalah menjadi besar. Tapi perhatikan ya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Iya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan laqad ala nafsi, saya khawatir terhadap diriku. Ya, maka Khadijah berkata, la abada. Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Kata beliau, li annakal rohim. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi orang yang selalu membantu kesulitan orang lain, orang yang apa namanya selalu memuliakan tamu, disebutkan dari kebaikan akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu, ya Khadijah pun menemui Warok bin Nawfal, ya menanyakan tentang hal yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah pun berkata kepada Waraqah. Isma ibnu Isma min ibni Akhi. Ya dengarkan dari apa namanya anak saudaramu. Maka Waraqah berkata, ya, ya bena Akhi, mada tara' Apa yang kamu lihat? Pak Akbarohu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kejadian yang beliau, yang beliau alami di Gua Hira. Ya, yang beliau alami. Maka di situ Waroko menjawab hadan namus itu adalah namus. Ya, namus ini bahasa Ibrani ya. Maksudnya di sini namus adalah Jibril. Jadi itu Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Iya. Itu Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa salam. Iya. Maka Waroko menghibur Nabi sallallahu alaihi alihi Wasallam Di antara ucapannya, ya seandainya saya di waktu itu hidup, tatkala kaummu mengusir, dari, mengusir kamu dari negerimu, maka saya akan menolong, menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ya. Nasran Muazzar sebutkan dalam hadis. Maka Nabi bertanya kepada warokoh, Amukhrijiyahum, apakah kaumku, ya, Orang-orang yang berada di sekitarku akan mengusir saya dari negeriku. Kata Waraqah bin Naufal, na'am iya. Lam ya'ti rajulun qattu tabihi illa udi. Tidak ada seorang lelaki pun yang datang membawa risalah kecuali dia akan dimusuhi. Jadi Waraqah sudah menyampaikan. ya, Bahwa tidak ada yang membawa ajaran Islam, ajaran agama yang murni, tauhid. Kecuali pasti mereka akan dimusuhi. Dari awal perkara sudah diingatkan. Dan itu hingga hari ini terjadi. Siapapun yang mendakwahkan tauhid, menyuruhkan kepada kebenaran, selalu banyak orang yang apa? Yang menghujatnya. Ya, itulah sunnatullah. Ya, itulah sunnatullah. Makanya di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tiada nasi zamanun akan datang nanti sebuah masa almutamas sikubidinihi orang yang berpegang tugu di atas agamanya itu bagaikan memegang bara api. Saking dahsyatnya Jelas ya saking dahsyatnya. Jadi Nabi saw di sini bertanya kepada Warokh, Amukriji yahum, apakah kaumku akan mengusir dari negeriku sendiri? Waroko mengatakan iya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti dia akan dimusuhi. Ya, seandainya saya masih hidup di waktu itu, karena disebutkan bahwa Waroko ini sudah tua, sudah buta. Ya, seandainya saya masih kuat. Tatkala engkau diutus menjadi seorang nabi, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ya, makanya sebagai ulama di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa Warqah bin Afal ini tergolong sebagai sahabat Nabi SAW. Dia sudah beriman. Ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Jelas ya? Setelah kejadian itu, setelah kejadian itu selama beberapa waktu ya, ada masa fatrah. Tidak ada apa namanya turung ayat wahyu tidak ada ya selama beberapa waktu ya. setelah itu terjadi lagi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan ya tiba-tiba dia mendengar suara dari langit maka beliau pun mengangkat apa namanya kepalanya tiba-tiba dia lihat apa namanya malaikat Jibril itu duduk di antara langit dan bumi ya maka setelah itu beliau pun takut kembali kepada istrinya kemudian terjadi beliau katakan zamiluni zamiluni selimuti aku selimuti aku nah, setelah itu turunlah ayat ini yang kita akan baca ini ya ayuhal mudathir ya setelah kejadian yang kedua itu beliau diangkat menjadi apa menjadi rasul dengan turunnya ayat ya ayuhal mudathir makanya dikatakan wahai orang-orang yang berselimut Nabi kan minta untuk apa? Diselimuti oleh istrinya karena ketakutan. Maka turun ayat, wahai orang berselimut, kum, berdiri, tegak. Pak beri peringatan. Ya. Kata para ulama, di dalam ayat ini, terdapat isyarat bahwa orang yang ingin menegakkan agama, berjalan di atas agama, itu harus punya kesungguhan, mujahadah. Perintah kum, berdiri. Ya, bukan setengah-tengah. Ya, tapi harus punya apa? Mujahadah. Ya, di dalam menegakkan agama ini. Pak Andir beri peringatan. Taib. Ayat setelahnya dikatakan apa? Kum fa andir wa rabbaka fakabbir. Ya, dan terhadap robmu. fakabbir, maka agungkanlah, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu ya sucikanlah ada mengatakan terhadap dirimu sucikanlah dari dosa-dosa maksiat kesyirikan dan yang lainnya ya waruja terhadap patung tinggalkan jauhi ya wala tamnun tastakthir jangan memberi dengan harapan dibalas yang lebih banyak dan terhadap robmu maka bersabarlah jadi perintah untuk bersabar dalam menjalankan apa namanya dakwah tersebut. Taib. Maka kata Syekh rahimahullahu taala Perhatikan ya. Jadi setelah menyebutkan tempat yang pertama kisah awal turunnya wahyu yang telah kita dengarkan tadi hadisnya secara ringkas ya. Kata Syekh, "Fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsira ya'rifuna annaha min ad-dhulmi wal 'udwan mithla zina Apabila Anda memahami ini ya, maka mereka kalau anda memahami, kalian memahami bahwasanya mereka itu melakukan banyak sesuatu dari dosa. Ya. Mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kezaliman. Itu adalah permusuhan seperti zina, minum khamar dan yang semisal dengannya. Wa 'arafta aydan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadat. Kalian juga mengetahui bahwasanya mereka itu melakukan sesuatu atau bentuk-bentuk dari ibadah ya takorrobu nabiha ilallah yang mendekatkan ya diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal haji. Ya. Seperti mereka berhaji. Wal umrah berumrah. Wasadaqatu alal masakin atau wasadaqati alal masakin mereka bersedekah kepada orang miskin. Wal ihsan ilaihim berbuat baik kepada mereka. Wa ghairi dan selainnya. Ini dari keadaan siapa? Yang saya sebutkan, kadang orang-orang musyrikin. Sebelum apa namanya? Sebelum diutusnya Nabi SAW, Alaihi Wasallam, ya mereka itu ada amalan-amalannya, ya mereka memiliki dari amalan-amalan, ya berupa apa? Disebutkan di sini, mereka bersedekah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala berhaji berumroh bagaimana tidak berhaji berumrah? Ka'bah di tengah-tengah mereka jelas ya berbuat baik kepada orang miskin di Qaidul Arba dikatakan ya di buku bahwasanya beliau itu apa namanya mereka orang-orang musyrikin adalah orang yang selalu membantu memberi apa namanya menjamu orang-orang jemaah haji di waktu itu membuat adonan roti ya untuk jemaah haji dan semisalnya Iya wa kata syekh ibadah yang teragungnya orang-orang musyrikin adalah asyirk, adalah kesyirikan. Apa maksudnya? Saya katakan, wa ajalluha indahum asyirku. Ibadah yang teragung menurut mereka itu adalah kesyirikan. Ya. Ya kalau anggapan mereka ya ibadah, ya. Bahwa ajallu ma yataqarrabuna nabihi ila indahum. Ya. Ibadah yang teragung yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an terkait tentang mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa Kami tidaklah beribadah kepada mereka ya, kecuali untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya wa yaquluna haula'i syufa'a'un indallah mereka berkata mereka mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman innahum muttakhidhu syayatin auliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin mengambil syaitan sebagai pelindung-pelindung selain dari Allah wa yahsabuna annahum muhtadun mereka menyangka ya bahwasanya mereka itu mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Ya. apa maksudnya ini? ya jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi saw itu ada amalan-amalan kebaikannya, ya ada amalan-amalan yang mereka lakukan. ya kata Syekh yang terbesar dari amalan itu adalah mereka beribadah menurut mereka. Tapi haikatnya itu adalah kesyirikan. Kenapa? Mereka beribadah kepada berhala-berhalanya dengan niat apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Mereka minta syafaat kepada apa? Berhala-berhala mereka. Ya, ini kan dia mereka anggap sebagai apa? Ibadah. Adapun dari penilaian sisi, sisi syariat itu kan apa? Kesyirikan. Ya, itu apa? kesyirikan. Makanya kata Syekh di sini wa ajalluha indahum Ibadah yang teragung menurut mereka adalah kesyirikan. Menurut syariat. Ya, kalau menurut mereka ya ibadah. Iya, makanya dikatakan apa? Mana buduhum? Kami tidak menyembah kepada berhala-berhala itu. Melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya. Padahal itulah kesyirikan justru mereka apa namanya meminta syafaat minta kedekatan agar didekatkan kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh ini justru itulah apa kesyirikan ya baik makanya di sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung Itu berhala-berhalanya. Ya. Jadi Allah sudah katakan mereka menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Ini kan sudah kesyirikan. Tapi menurut mereka orang-orang musyrikin itulah apa? Itulah ibadah sebenarnya. Itulah apa? Itulah ibadah. Mereka menyangka orang-orang soleh mereka apa namanya dapat memberi syafaat. Allah bantah dalam Al-Qur'an, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kam mim malakin fis samawati wal ard la tugni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayyadan Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya. Illa mim ba'di ayyadan Allahu liman yasha'u wa yarda. Jadi tidak ada yang memiliki syafaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan dan Allah ridai. Dinafikan syafaat dari orang-orang musyrikin. Ya, makanya Syekh katakan Dianggap sebagai ibadah, padahal itu adalah kesyirikan. Baik, coba azan dulu, kita selesaikan ya. Sedikit lagi, sudah isya belum? الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله طيب إخواني في الدين ورحمكم الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. مكان أول كاليّ اللَّهُ سبحانه وتعالى kepada nabinya adalah memperingatkan dari bahaya kesyirikan. al-indari an zina sebelum memperingatkan dari bahaya zina, mencuri dan selainnya. Ini sebenarnya poin ini ya, paragraf ini yang menjadi inti pembahasan bahwasanya pelajaran ya yang menjadi pelajaran di tempat yang pertama ini ya dalam sirah ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai memperingatkan tentang bahaya kesyirikan sebelum memperingatkan bahaya bahaya lain berupa zina mencuri minum khamar dan selainnya ini ini titik pembahasan di pelajaran ini jadi kan di masa jahiliyah ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul di masa itu kan banyak pelanggaran-pelanggaran. Manusia di waktu itu orang musyrikin. Ya kan? Ada yang minum khamar, ada yang berzina, banyak dari pelanggaran. Ya. Tapi kenapa awal ayat yang turun yang Allah perintahkan kepada nabinya ayat tentang masalah apa? Tauhid dan bahaya kesyirikan. Ini pelajaran penting bahwa mengingatkan manusia kepada tauhid dan bahaya kesyirikan itu hal yang terpenting sebelum memperingatkan mereka dari bahaya zina, minum khamar dan selainnya dari pelanggaran-pelanggaran. Jelas ya? Kenapa Allah tidak menurunkan ayat la zina, jangan mendekati zina. Ya la khamar, jangan kalian minum khamar. Padahal itu ada pelanggaran-pelanggaran di waktu itu. Tapi kenapa awal ayat turun yang menunjukkan nabi diangkat menjadi rasul, ayat apa? Mudathir peringatan jauhi berhala-berhala ya jauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu yang paling pertama ini menunjukkan bahwa apa tauhid adalah awal sesuatu ya sebelum memperingatkan apa bahaya-bahaya lain baik itu yang paling pokok asnam kemudian kata Syekh engkau memahami juga mengetahui bahwa di antara mereka ada yang bergantung kepada ya patung-patung, berhala-berhala. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikati wa 'alal auliya'i min bani Adam. Di antara mereka ada yang bergantung kepada para malaikat, para para wali. Ya, para wali dari kalangan anak cucu Adam. Wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Lalu mereka berkata, kami tidak menginginkan dari mereka kecuali hanyalah supaya diberi syafaat. Ya. Wa ma'a hadza Bada abil indari anhu fi awwali ayatin arsalah Allah biha. Bersamaan dengan itu kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala memulai untuk memperingatkan ya dari bahaya kesyirikan pada awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya bilang tadi ya. Fa in ahkamta hadhil mas'alata fa ya busyrakah. Syekh mengatakan apa? Kalau kamu sudah kokoh di atas pembahasan ini. Apa tadi maksudnya pembahasan ini? Kalau kamu sudah paham. Bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran di masa itu. Tapi Allah perintah nabinya untuk apa? Memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Kalau kamu sudah paham ini. Faya Abu Maka betapa apa namanya betapa gembiranya engkau ya betapa gembiranya engkau terkadang ada orang ya apalagi di masa sekarang ya ketika dia melihat orang berzina terang-terangan main perempuan berjudi minum khamar orang yang tidak belajar agama menganggap uh pendosanya orang itu banyaknya dosanya ya tapi ketika ada orang melihat datang di kuburan minta-minta di kuburan oh dia santai-santai saja oh anu tawa lagi menunaikan hajatnya iya toh itu kan terjadi di masa kita. Ya betul, zina, minum khamar, judi itu hal-hal yang diharamkan di dalam agama. Tapi ketahuilah, ada dosa yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Kesyirikan. Ya, ini ini yang apa namanya? Yang Syekh ingin tekankan tentang awal turunnya kisah, apa namanya? awal turunnya wahyu. Kenapa Allah memerintah nabinya untuk memperingatkan dari bahaya kesyirikan padahal di masa itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menunjukkan bahwa kesyirikan ini adalah hal yang paling berbahaya. Makanya kata Syekh, kalau kamu sudah memahami ini dengan pemahaman yang baik, sudah kokoh, ya, faya abu maka betapa gembiranya engkau. Ya. Memang orang yang mengenal Tauhid itu selalu tenang keadaannya. Dia bisa membedakan antara al-haq Al dengan al-batin. Ya. Kata Syekh, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu min as-salawatil khams a'dhamu min as-salawatil khams lebih khusus lagi apabila engkau memahami bahwa apa yang datang setelahnya itu lebih agung daripada solat lima waktu walam tufrid illa fi lailatul isra ya walam tufrad illa fi lailatul isra padahal solat lima waktu itu tidaklah diwajibkan kecuali di malam Isra yaitu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Ba'da Hisari Sya'bi setelah Nabi SAW alaihi di wasallam dikepung ya. Di waktu itu terjadi pembaikotan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, wa mauti Abi Setelah meninggalnya Abu Thalib wa ba'da hijratil Habasyati bisanatain dan apa namanya? dua tahun setelah hijrah ke Habasyah. Ya maksudnya di ucapan penulis di sini rahimahullahu taala ibadah yang teragung yaitu salat ternyata tauhid lebih apa? Lebih dahulu diperintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya kan kita maklumi dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu usul juga disebutkan Nabi sallallahu berdakwah di Mekkah berapa? 13 tahun. Dakwah beliau apa? Awal dakwahnya. Ini dia kum faandi dan seterusnya. Diperintah berdakwah, ajak manusia kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, larang mereka dari kesyirikan. Selama 10 tahun. Ah nanti setelah itu baru ada perintah apa? Perintah solat. Ya, menunjukkan apa? Solat itu belakangan datangnya. Jadi Nabi sudah mendakwahkan tauhid 10 tahun di Mekah, baru ada perintah untuk naik di langit, ya menerima dari kewajiban sholat. Iya, menerima kewajiban sholat. Oleh karena itu di dalam siro, apa namanya di pelajaran sirah dimaklumi ketika orang-orang musyrikin semakin dahsyat permusuhannya kepada Nabi Sallam dan para sahabat, ya mereka diperintah untuk berhijrah ke mana? Ke Habasyah. Ya tinggalkan Mekah bahaya. Ya, bahaya bagi mereka. Karena orang-orang musyrik semakin dahsyat permusuhannya kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Apa yang membuat mereka bermusuhan seperti itu? Saya akan jelaskan. Ya. Ini yang terakhir. Fa'idha arafta umur wal-adawatal balighah, Kalau engkau memahami bahwa perkara-perkara yang sangat banyak ini dan permusuhan yang dahsyat ini. Ya. Semuanya, kenapa terjadi permusuhan, terjadi banyak perkara-perkara antara Nabi Sallam para sahabatnya bersama orang musyrikin, itu tidak ada yang lain, kecuali intinya di masalah ini. Perseteruan antara apa? Tauhid dan kesyirikan, ini. Tidak ada mereka perseteruan, kenapa tidak sholat, kenapa tidak ini, kenapa tidak berzakat. Bukan itu awal kali perseteruan. Tapi yang menjadi permusuhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin itu letaknya di sini. Ya. Letaknya di sini. Makanya kata Syekh, kullu indah masalah. Semuanya kembali kepada masalah ini, masalah tauhid. Qabla di shalah, sebelum diwajibkannya salat. Ya. Rajautu an ta'rifal masalah. Kata Syekh, saya berharap engkau memahami masalah ini kita harus paham bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan ini adalah seorang hamba menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Pelajari tauhid. Ya, pelajari apa itu syirik. Ya, sebelum kita apa? Mempelajari dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi walaupun kita kita misalnya menjaga dari sholat lima waktu kita, kita menjaga dari sholat sunnah rawatib dan seterusnya, tapi kita masih meyakini, walau Bapakku. Ya begini dan begitu apa sama Ji? Itu kesyirikan. Yang meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh, saya berharap Anda memahami masalah ini. Jelas ya? Dan memang kesyirikan ini tersamarkan di masa sekarang. Ya, orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dianggap sebagai pemecah belah umat. Ya hilangkan katanya di bumi Indonesia. Ya, seperti itu. Subhanallah. Ya, tapi kita perlu mengetahui bahwa al-haq itu akan selalu nampak. Kata taifatu ummati 'alal -al haq. Nabi sallallahu bersabda, terus-menerus akan ada sekelompok dari umatku yang berada di atas al-haq. La man ma Tidak mem, apa namanya? Tidak membahayakan mereka apa namanya orang-orang yang mencela dan mencaci maki mereka hatta ya'ti amrullah sampai datang apa namanya datangnya hari kiamat jadi seperti itu jelas ya ini subhanallah pelajaran penting yang terdapat di dalam apa namanya tempat yang pertama ini dari kisah nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan simpulkan ya beberapa faedah yang terkandung di dalam apa namanya al maudi al awal ini tempat yang pertama ini baik saya kira dulu ya sudah lewat waktu kita Allahu taala alam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Alhamdulillahi alamin